inisiatif ini merupakan inisiatif yang akan diperbesarkan pada tahun hadapan, yang akan melibatkan semua tower-tower yang ada di seluruh Malaysia. Program tower hunt ini akan dikembangkan dan seperti mana saya sebut tadi, mungkin sampai ke 600 orang peserta yang akan kita mulakan di Kedah dan juga di Kuantan dan di Kuala Lumpur, berakhir di Melaka pada tahun hadapan insyaAllah. Hari ini juga kita akan kembangkan dengan membawa siri Tower Hunt ini ke sahabat negara tetangga seperti di Bengkalis. Kita boleh gunakan itu sebagai konsep untuk menarik pelancong-pelancong daripada Indonesia terutamanya ke Melaka. Dalam masa yang sama, kita bawa orang-orang luar daripada Melaka, maksudnya seluruh negara, untuk berkunjung ke Bengkalis sebagai proses synchronizing antara negara tetangga menjelang kita menerima World Tourism Day yang kita jangkakan pada tahun 2025. Hari ini Menata Mengisari telah pun menamatkan satu program yang kita julung-julung kali buat, ya, iaitu kita pergi Tower Hunt bermula dari KL Tower hingga ke Melaka. Sebenarnya untuk persediaan awal tahun Muat Melaka tahun depan untuk menyemarakkan lagi, dan sebenarnya memang Menata Mengisari ini orang dah kenal, tapi kita nak lebih explore. Ramai lagi sebenarnya yang mula naik Menata Mengisari yang ketinggiannya setinggi 100 meter. Bila naik kabin setinggi 80 meter dan dia berputar sebanyak 360 darjah, dia boleh melihat sekeliling kawasan negeri Melaka. Jadi dengan adanya program seperti ini, kita menggalakkan orang ramai terutama luar Melaka untuk datang ke Melaka, terutama pada tahun depan, untuk kita sama-sama menyemarakkan. Kita menyemarakkan Tahun Muat Melaka, dan salah satu tempat yang orang pasti akan kunjung ialah di Menata Mengisari.